Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita sedang berada di Sumber Ciput yang ada di Kota Kediri ya teman-teman. Tepatnya di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kota. Ada apa sih ya teman-teman yang di dalam? Yuk, kita lihat ke dalam. Ternyata banyak sekali ya teman-teman warung-warung di depan sebelum masuk di parkiran tuh. Ketika mau ngopi, mau cari makan, ternyata sudah tidak bingung. Oke, kita turun ke bawah melalui beberapa anak tangga ya. Ini suasananya masih asri sekali. Dan kebetulan ini hari Sabtu teman-teman ya, ruame sekali. Ini untuk wisata keluarga dan wisata edukasi juga ya, yang berada di Kota Kediri. Di Kota Kediri sekarang ini banyak sekali tempat-tempat untuk bersantai keluarga ya teman-teman. Dilarang berjualan, banyak tuh larang-larangannya ya teman-teman. Dan di sana ya posisi sumbernya, mungkin sumber mata airnya di atas sana teman-teman. Oke, kita keliling lagi seperti apa kondisi di Sumber Ciput ini ya. Pohon-pohonnya teman-teman gede-gede. Masih ada tanaman keluih. Ini yang biasa dibikin rawon tuh pohonnya. Tuh pohonnya yang buat rawon keluih. Wah, ikan nilanya gede-gede guys. Wah, nilanya nila jumbo. Ngambil lagi mau nggak? Kolam ikan. Oh, ini sumbernya jadi terisi banyak ikan nila guys. Oh, ada tawesnya juga. Airnya juga jernih nih teman-teman. Airnya jernih. Oke, kita lihat sejauh mata memandang. Ternyata luas nih untuk kolam di Sumber Ciput ini ya, dan terisi oleh ikan-ikan air tawar. Ikan nilanya juga besar-besar sekali. Nah, ini sangat cocok sekali ya untuk teman-teman yang berada di sekitaran Kota Kediri yang ingin bersantai di sini. Tuh, di sana ya. Tamannya juga ada nih untuk anak-anak. Tempatnya sejuk. Walaupun Kediri panasnya luar biasa, tapi di sini sangat rindang ya teman-teman. Banyak. Banyak anak-anak dan
beberapa keluarga yang sedang berwisata di Sumber Ciput ini. Ini sangat rekomendis sekali. Recommended ini untuk bersantai di cuaca yang sangat super panas akhir-akhir ini. Oke, kita keliling lagi ya teman-teman. Ini lewat pinggirannya kolam Sumber Ciput ini. Ini sangat dekat sekali ya dengan Kota Kediri teman-teman. Jadi karena ini kecamatan kota, di tengah kota ada sumber yang sangat alami dan sejuk. Itu ada beberapa gazebo yang bisa buat bersantai. Dan sedang dibangun ya, di sebelah sana sedang dibangun irigasi itu. Saluran sungainya sedang dibangun. Nah, sekarang kita keliling, guys. Oh, banyak gazebo-gazebo di pinggir kolam. Juga ada ini bebek. Perahu bebek. Wah, ternyata lumayan juga, guys. Wah, ada ikan mas gede sekali, guys. Ikan mas jumbo. Wow. Ikan mas raksasa, guys. Kita zoom. Coba. Ternyata masuk ke dalam, teman-teman. Ayo naik, 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 naik. Naik, naik. Loh. Ini jauh, teman-teman. Saya zoom, teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman sekilas tentang Sumber Ciput yang ada di Kota Kediri. Semoga menjadikan sedikit referensi untuk teman-teman yang mau berwisata di daerah sekitaran Kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.